Yo, what's up, man? Welcome back with me. Yo guys, kali ini kita akan bermain lagi game Maybelline Teeth. Ya, kali ini gue pengen ngasih tutorial nih guys ya. Walaupun tutorialnya banyak yang tahu, tapi gue yakin masih banyak yang belum tahu dari kalian guys. Ini cara dapetin ini ya, cara dapetin Lucky Spin nih, hero nih. Ini ada Estes nih, lumayan sih Estes sih. Gue belum ada hero Estes, kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya. Oke, belum ada 24.000. Sebenarnya kurang worth it sih 24.000, mendingan beli pakai Battle Point ya, karena murah gitu. Cuma nggak apa-apa lah buat tutorial. Kemarin juga gue mau ngasih tutorial kayak gini, cuman telat gitu ya kan. Gue pengen waktu itu sebelum ini lapu-lapu guys, gue belum ada hero lapu-lapu tuh. 32.000 lumayan tuh pakai battle point ya, pakai battle point atau nih pakai tiket nih kan, beli hero kayak gini pakai tiket guys ya, kalau lucky spin ya. Jadi caranya mudah sekali guys, gampang sekali, easy peasy lemon squeezy ya. Jadi caranya adalah kalian hanya mengumpulkan tiket ya, 1000 perak tiket itu udah pasti 100% berhasil, gue jamin ya. Karena apa, gue udah nyoba berkali-kali guys beli hero dari sini nih, dapetin hero dari Lucky Spin. Mungkin ada kali ya yang caranya kayak mencet prepare sekali, Lucky Spin sekali, terus mencet hero-nya sekali, mencet ini sekali ya gitu-gitu, biar tiket kita gak berkurang banyak guys, cuma sekali dua kali pakai langsung dapet gitu. Cuman itu caranya susah sekali ya kalau ngikutin cara-cara kayak gitu. Kalau ini easy banget guys, kalian hanya menyiapkan 1000 tiket untuk mendapatkan satu hero. Jadi kalau kalian tiketnya masih di bawah 1000, jangan Lucky Spin deh, karena nggak aman ya. Karena waktu itu gue pernah 1000, kadang 800, kadang 700. Coba aja langsung ya, kita start aja ya, langsung aja ya, jangan pakai pemberitahuan ya. Langsung aja again guys, sambil, jadi caranya gini guys, kalian langsung again tapi sambil pencet-pencet hero nya guys ya, jangan lupa ya, langsung nih ya, set tuh. Jadi again sambil pencet-pencet hero ST, sudah gini-gini aja kalian dapetin box-box itu juga lumayan ya. Bagi kalian yang kesulitan nih, kalian mungkin udah lihat dari cara YouTuber lain yang caranya muter-muter sono sini, tapi kagak berhasil. Coba guys pakai cara ini guys ya. Kujamin guys 100% guys, kita sekali nyoba Hero Estes nih. Gue belum pernah nih nyoba Hero Estes nih. Pernah sih nyoba di HP temen gue waktu pengen bikin hal yang gue pelajari ya. Cuman di sini belum pernah. Langsung aja dah, gue cepetin dah, lamaan anjay. A few moments later. Oke guys, kalau tiket gue lebih dari 1000, mungkin ini nggak jadi gue jadiin konten ya. Malu-maluin gitu, gue udah bilang cuman modal 1000 tiket tapi nggak jadi gitu. Tapi harusnya hanya 1000 sih, 1000 tiket. Lumayan loh, daripada kita pakai battle point ya kan, susah. Mending pakai tiket buat dapetin hero. Battle point susah dapetinnya. A few inches later. Oh my god, ini lebih dari 1000 guys. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ya Allah, ini 1500 anjing. Serius nih, woi, monton. Gua biasa 1000 doang lo ini lo. What the heck? Wah, gila ini monton. Wah, gila, gua namanya Estes doang ngabisin berapa tiket ini? 6.5 hours later. Ini gua yakin gara-gara ada batu baru tuh, ada batu akik tuh warna biru muda. Apa sih itu anjing? Jadi banyak opsinya. Wah, masa iya 2000 sih modal hero doang, kalau sampai 2000 ngabisin tiket, gua gak mau lagi gua beli hero pakai tiketnya. Bagi kalian guys, kalau kalian tahu caranya ya, yang easy peasy, coba kasih tahu gua biar kita nggak keluar banyak modalnya. Nih gampang juga nih, begini nih habis tiket gua. 3 weeks later. Anjing 2000 dong. Wah, gila sih ini monton. Gokil ya monton ya. Gua belum mainnya udah toxic ini ya. Terima kasih lo monton lo. Many months later. Goks, giliran gua record lebih dari 1000. Biasanya nggak pernah lebih dari 1000 ya. Goks, abisin tiketnya, bodo amat anjing. Gua bisa jadiin clickbait ini, tai. Sorry guys, gua udah toxic mulu nih. Kesel gua anjing, tiket gua dari 3000 habis. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Anjing, baru dapet, tai. Gua baru kali ini gua beli hero, kesel lu, sumpah. 2500, mantap monton, mantap. Guys, oke, gue udah dikerjain nih sama monton nih. Duit gue abis, tiket gue 2500. Please, bagi kalian yang nonton video ini, jangan coba-coba lagi Lucky Spin ya. Lucky Spin buat dapetin hero, jangan nih. Pokoknya biar gue aja yang jadi tumbal di acara Lucky Spin ini. Nggak mau lagi gue Lucky Spin ya buat hero. Modo amat ya, Mobile Legend nih.
Bener-bener ya, gue belum main udah dibikin toxic lo ini lo, dibikin kesel gue. Ini untungnya kita bisa sambil nge-review skin nih guys ya, skin ini nih. Skin season 8 nih, untung saja nih, jadi agak-agak terobati ya ada skinnya ya. Oke guys, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju in-game-nya. Oke guys, kita sudah ada di in-game-nya, langsung saja kita beli item Magic Knight Click ya, 2 ya, biar mana kita nggak boros-boros amat. Ya aduh, lawannya Minotaur lagi nih, berat juga nih lawannya Mino ya. Ini karena kita role-nya support ya, jadi kita bantuin aja dulu. Jangan kasih ini, jangan dihabisin istilahnya minionnya, biar carry kita yang ngambil guys. Kita bantuin aja biar dia cepet anunya, farmingannya. Ini Lunox nih ya, hero baru ya. Gue belum review nih hero baru nih. Gimana nih guys, kalau misalnya kalian review, setuju nggak review hero baru? Jadi mainnya kayak gini ya guys, kalau pakai support jangan ini ya, jangan nafsu sama farmingan, kita bantuin aja. Nah. Ayo, mau maju? Wah, pakai flicker tuh dia. Yang penting kita cuma memastikan tim kita aman aja. Boleh lah, kalau buat ngeharas musuh boleh lah. Wah, gila ada berempat ini ya. Mau ngapain nih CRT tim gue di sini semua nih? Wah, tuh kena tuh lumayan tuh. Sayang aja dia tank gue, kalau nggak tank udah kimak, udah mati tuh. Udah tiwas. Gue naikin skill 2-nya dulu buat ngeharas musuh ini ya. Jadi karena skill 2-nya lumayan sakit juga gitu, lumayan perih. Kalau skill 1 kan kita buat nge-heal gitu kan sama temen. Ya skill 1 gue pikir udah cukup lah. Cukup lah, lumayan lah. Skill 1, skill 2-nya sih yang buat ngeharas musuh nih. Jadi buat ngecicil gitu istilahnya. Oke, sepatu kita udah jadi nih ya. Sepatu assist. Jadi kalau kita assist, kita bakal dapet... apa? Gue lagi berdua coy. Nggak berasa ulti skill dulu. Ayo, kill. Nice, dapet kita guys. Mantap jiwa. Biasanya kalau Estes ya gue bilang tadi sih, dia di late game agak kurang ya, karena powernya dia emang di early game gitu. Wah, minta foto guys groknya. Kuy. Jangan lupa kita. Wah, salah pakai tuh, jangan pakai keteng tuh, sayang ya. Ini apa nih, oi. Wah, mati, lupa pakai flicker guys ya. Sableng. Sorry. Oke, kita udah hidup lagi. Gua kadang suka lupa lu ada pakai emblem flicker, kagak gua pakai ya. Jadi pasif ini spell kita. Ayolah maju. Oh. Tenang aja, gua kasih nasi uduk terus nih. Waduh, tim gua pada balik semua lagi nih. Nice. Jangan takut, ada healan gua, jangan takut. Jangan takut, ada healan gua. Santai, ayo maju, terus, yuk. Nasi uduk siap menemani anda semuanya. Ayo, jangan takut maju. Satu, mati nih. Sprot, nice, mantap, dapat kita. Mana yang mau nasi uduk sini, ayo yang mau nasi uduk. Dia kuatnya sih Estes di early game doang sih kalau menurut gua guys. Kalau di late game agak tricky juga pakai Estesnya. Karena healannya juga berbanding sama attack musuh nggak berasa gitu. Mana Jauhead, sini Jauhead. Oh, gua kasih nasi uduk Jauhead. Oh, sekarang jadi angin ya. Jadi nggak kelihatan kayak ininya. Nggak kelihatan kayak nyangkut-nyangkutnya gitu loh. Kayak kita bantu heal-heal aja sih teman kita nih. Oke, dapat turtle, mantap. Ayo Jauhead, kayaknya gue cocok nih jalan sama Jauhead nih, kita sama-sama hero ganker ya. Ayo Jauh, mau kemana Jauh? Hajar Jauh. Jebret! Wah, dia kesono. Ah! Wah, gak mati-mati dong. Wah, sialan, gue kira mati guys Jauhead-nya guys. Mati gue nih. Wah, gila, gue kira mati lu. Dikeroyok gua kimak. Gua kira mati mah Jauhead. Tai lah Jauhead. Wah, kocak. Ini kocak. Kocak kamu Jauhead ya. Tapi kita lumayan sih, soalnya ada si ini sih, ada si Hanabi. Hanabi di late game menurut gua pedih banget sih, karena dia bisa stun guys. Hanabi di late game tuh aduh, berat. Lifestealnya juga kayak kunyuk. Hanabi ya kan berat banget. Nah, ayo. Nice, dapet. Nice, mantap. Udah jadi item pertama kita nih ya. Daya dominan S. Coba kita lihat musuh. Ya benar musuh. Magicnya cuma satu sih, Lubision doang.
Oke, mantap nih Groke dapet. Nice, mantap tim gue. Selenanya sakit banget sih. Ini mungkin dia lagi belajar Selena kali ya. Gue kayaknya beli Selena aja kali ini, duit 32.000 nih. Cuma percuma ya, di rank mythic Selena di ban terus gitu sama Hellcat jadi bulan-bulanan. Sekarang enak tuh Gusion sama Lancelot udah bebas ya. Yang penting kita nguar terus guys, all time ya kalau pakai si Estes ini, biar kita jadi support yang abadi. Wah, gila. Masih aman sih. Wah, gila. Ayo, tak bantuin. Ayo. Epic comeback, kita serang balik. Mantap. The power of nasi uduk, mau lawan nasi uduk campur ini kamu ya. Semur gembok, ayo maju kamu ya. Kamu nggak tahu aku ini tukang nasi uduk ini ya. Seger ini pagi-pagi sarapan. By the way, gue recordnya pagi nih, bener-bener nih ya. Tinggal di sini ini gue kalau menang makan nasi uduk lah. Ayo, gue heal. Ayo. Wah, sialan deh. Pergi jauh dia. Nice. Mantap. By the way nih ya. By the way mantap ini ya. Gila, padahal tadi udah ibaratnya udah sekarat gitu jauh head sama gue, udah kayak udah sekaratul maut ya. Cuman karena ultinya kita masih bisa hidup ini, the power of asuransi monton ya. Mantap nih jauh head juga, kayaknya gak perlu gue iniin banget sih, gak perlu gue lindungin banget. Tapi yang lain masih pada penuh darahnya, udah jauh head ya deh. Kita sama-sama hero ini ya, sama lu kan fighter, lu nyiduk, gue support gitu ketika lu ciduk. Jadi lu aman sehat sentosa di level 11. Ayolah menangin lah, Skui. Wah. Wah, ini mau foto dirusuin ya. Kimak banget ya, lagi foto dirusuin nih. Boong nih dia nih. Suwe banget ya guys, Groke minta foto ya. Minta foto tapi malah ngeratain ya, waduh. Ini nih sebah salah nih, nggak diajak foto dikata sombong. Loh, tapi nggak apa-apa lah, untung tim gue jago-jago ini. Karena kembali lagi guys ya, menurut gue support itu nggak bisa apa-apa dia tanpa carry. Istilahnya carry-nya juga harus bagus, bergantung kepada carry-nya. Karena kita nggak bisa ngangkat pertandingan kalau pakai support, kita hanya mensupport teman-teman kita aja biar nggak gampang mati, biar nggak gampang digeng gitu ya kan. Karena ujung-ujungnya di late game kembali lagi, hero core-nya, hero andalannya gimana, bagus apa kagak. Oke, ngedive jauh head-nya. Oke, kesetun dong. Mantap. Bisa kabur nih Gusion-nya. Oke. Gagal kabur. Ayo ngelord. Ayo kita ngelord yuk. Kita selalu ngelord guys, tim kita guys. Kayaknya nggak ada yang mau ngelord nih ya tim kita ya. Pada yang bersenang-senang semua ini Romannya. Oke, nggak berasa ultinya. Oke, untung kita ada skill 1 ya. Mantap ini, mantap gaming. Oke, keslow dia, mantap. Ayo bersatu, kita bersatu kawan. Selenanya, gue kasih nasi uduk. Selena, tenang aja, lu mau apa? Mau lontong sayur apa nasi uduk nih, bebas. Nih lord lah. Ntar malah di comeback, lagi sakit tuh di comeback. Buset, sakit banget, gila. Digeprak gitu. Mau kemana Grok? Oh, Groknya kabur rupanya. Oke, Hanabinya nih butuh nasi uduk nih guys. Pokoknya gini aja ya kalau pakai Estes ya. Yang penting yang butuh nasi uduk kita kasih aja. Kita kasih sarapan biar seger gitu. Jangan kayak orang gak sarapan gitu ya pagi-pagi ya. Jadi ada hikmahnya juga nih. Pagi-pagi memang manusia tuh harusnya sarapan ya guys, biar seger gitu. Siangnya biar kelihatannya kayak orang seger. Jadi gak lemes gitu kayak ayam sakit. Ayam sakit kan gitu pundung kayak lemes. Nah ini mantep nih kan, ayo. Wah, belum sempet ngelawan ya kan, udah mati duluan Selenanya nih. Seger banget Selena. Gue manjain ya kan, set. Yoi. Deng, aduh hampir kena lagi. Tumben banget nih ya, biasanya kutukan gue kalau record kalah mulu. Tumben nih menang nih, timnya bagus nih. Makanya tadi gue agak ragu juga nih, gue build support apa MM ya. Oh, waduh, telat gua nganin skill satunya dong. Nice. Ayo Kari mau kemana Kari? Nah, kesetun tuh. Ajar. Nah, ajar nih. Nice. Jangan takut ada gua. Yuk, gua kasih nasi uduk. Mantap. Yuk, ajar turutnya kita end aja kelamaan kalau nggak di end. Aduh minionnya abis lagi kimak. Nih jangan sampai late game nih. Kita udah late game buyu semua ini hero kita nih. Tapi enggak sih, harusnya ada Selena aman. Yuk jangan takut ada gua. Gue pasangin lagi.
Tenang aja, tanda-tanda kehidupan ini Estes nih. Kita juga udah jadi ini ya. Udah jadi apa namanya tuh? Kita udah jadi ini nih. Udah jadi apa sih, gue lupa mulu ngomong nih, immortality ya. Jadi kita kalau mati juga masih bisa gitu. Jadi jangan takutan banget kalau udah jadi immortality. Oke, Selena-nya masih mau ngegeng. Hampir aja tuh. Ini Selena ternak lele Dumbo ini, guys ya. Mantep ini hero nih. Emang siapapun hero yang bisa ternak lele itu udah auto sukses gitu. Jauh itu nggak jadi mati dong. Gila kan, the power of nasi uduk. Mantai. Ayo. Siapa lagi yang berani melawan? Wah, hampir ya tuh si Hanabi kena. Oke, guys, kita menang. Mantap jiwa. Mantap, mantap. Senang nih gue record gini nih, senang gue. Belum sekarat. Oke, menang ya. Darah tim kita belum ada yang sekarat, makanya gue gak keluarin ulti. Sayang-sayang ultinya gue dikeluarin. Mancap, mancap, mancap. Victory. Lumayan lah perak. Daripada kayu ya kan, tapi asis gue cok. Paling tinggi, 18. Oke, gak tuh ya gak. Kita kasih jempol semua tim kita, mantep mainnya. Tim musuh juga mantep, karena telah memberikan gue kemenangan waktu lagi record. Kita jempol-jempolin aja. Oke, guys, itu aja video gue kali ini. Kalau kalian enjoy nonton, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue, karena gue bakalan upload hero-hero baru ya. Kalau kalian mau skin-skin juga, kalau kalian mau review, karena gue udah bisa masuk advanced server ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.